M 400 traktor. Ini FM ya, bukan FMX. Jadi kalau dari tampilan sih mirip-mirip FH16, tapi yang versi yang kecil. Cakep. Khusus untuk on-road nih. Jadi bukan diperuntukkan untuk off-road. Tapi kalau mau dipakai off-road sih ya bisa-bisa aja. Karena dari segi komponen nggak jauh beda sih. Ini kan juga dipakai di off-road pun ya mirip-mirip lah. Cuman ya ini dikhususkan untuk on-road. Dan kebanyakan sih di Jakarta memang pakainya yang FM ya, bukan yang FMX. Karena jalannya bagus, mulus. Dan kalau pakai Volvo ya bisa awet sampai puluhan tahun, enggak rusak-rusak tuh. Nah, ini dia. Karena ini traktor ya, jadi ada trailer brake valve. Ada fifth wheel-nya. Fifth wheel-nya ini yang sama sih, 3,5 inch. Ini JOS JSK 38. Kalau fitur-fitur di atasnya sih sama aja, nggak ada yang beda sih. Sama aja dari video-video saya yang sebelumnya itu sama sih. Ini cuman kalau traktor kan memang lebih pendek ya. Lebih pendek wheelbase-nya. Ini wheelbase-nya paling berapa nih? Mungkin 3 meter atau 3.500 cm. Mungkin saya nanti bahas yang di dalam sini sih yang menarik nih. Ada beberapa fitur-fitur dari Volvo yang kayaknya perlu orang-orang di Indonesia itu tahu bahwa ada fitur seperti ini. Nanti kita masuk ya. Ini acaranya bentar lagi dimulai. Dan saya akan perlihatkan jalannya acara Volvo launching di Indonesia. Ini bisa diselenggarakan langsung oleh Volvo Indonesia dan Wiesel sebagai importirnya, dan kami PT Kadarma Jaya Sakti beserta Indotrak sebagai dealer resmi, semuanya ada di sini kumpul. Oke, nanti saya akan perlihatkan. Saya akan masuk ke dalam, apa aja sih yang ada di dalam. Lihat ini, Volvo truck yang ditumpuk-tumpuk. Ini nggak nyata ya, ini cuma gambar. Eh, betulan disusun ya. Saya ralat ya, tadi di luar saya bilang ini cuma gambar, ternyata ini betulan loh ya. Truknya itu disusun tuh. Nah, ini jelas gak ya kelihatan ya. Jadi di luar itu ada gambar truk disusun. Nah, ternyata memang truknya itu disusun tuh. Ada yang berani bikin truknya kayak gini. Ada berapa tuh? 1, 2, 3. Ingat, untuk selalu menggunakan masker selama
mulai. Untuk selalu menggunakan masker selama berada dalam area event Volvo Trucks New Range Lounge. Ada yang penasaran sih, bagaimana sih isi di dalam sistem platnya Volvo? Nah, itu tuh kayak gini ya. Ini bagian di transmisi itu ada nempel silinder clutch. Di sini clutchnya. Di sini ada clutch. Ini silinder clutchnya yang dorong sebagai pengganti release bearing. Di sini kalau di unit manual ada clutch valve unit. Ini penggantinya servo clutch ya. Ini kontrol unit mencakup sebagai covernya ya. Di dalam sini juga ada kontrol housing. Dan gearnya itu seandainya ini bisa dibuka sih, di dalam sini ada basic gear manual sebenarnya. Basic gear manual yang diatur secara otomatis ya perpindahannya. Dan ini tipe transmisinya yang ATO 3112F seri F. 3112F nya 3100 Nm torsinya dan 12 gigi maju ya percepatan. Generasinya yang F. Dan ini tipe transmisi yang banyak biasanya digunakan di FH16. Di sana masih ada beberapa boot lagi, nanti saya akan jelasin apa saja. Oke, sekarang saya di bootnya bagian cabin ya. Kenapa yang ditampilkan di sini itu pintu? Apa sih yang spesial dari pintunya ini? Selain lampu seinnya itu pindah di pintu. Ternyata ini ya. Ini kelihatan ya, pilarnya ini. Pilar apa sih namanya? Pilar B kayaknya. Di pintunya ini itu lebih menjor ke bawah ya. Yang tadinya itu lebih tinggi ya di sini. Lebih tinggi di sini. Sekarang menjorok ke bawah gini, lebih miring. Itu gunanya supaya supir tuh bisa lebih leluasa melihat ke samping ya. Jadi mengurangi blind spot dari sopir itu sendiri.
itulah Volvo selalu memikirkan gimana supaya seminimal mungkin terjadinya suatu insiden yang tidak diinginkan ya. Ya termasuk ini mengurangi atau menambah visibilitas dari si driver itu sendiri ya. Di samping udah banyak spion yang dipasang, itu juga yaitu improve-nya yaitu ya. Nah ini bagian dalam door trimnya di sini seperti truk Volvo yang sudah ada itu ada tombol-tombol di sini, tombol-tombol untuk pengaturan kaca, pemanas spion, door locknya, dan juga untuk pengatur spion itu sendiri bisa diatur dari sini ya. Dan ini cabin ya, bukan cabin asli yang dipotong ya. Sekilas ini potongan cabin, tapi ini sebenarnya komponen dari cabin bagian depannya. Untuk ini punya FMX sebenarnya, ini punya FMX. Jadi yang ditampilkan itu ininya, grillnya, serta bumpernya ya, dan lampu-lampu yang ada di depannya. Jadi seperti itu. Ini dia, kurang lebih sama dengan yang aslinya ya. Jadi di boot ini tuh dijelasin fitur terbaru dari Volvo yaitu Volvo Connect ya. Di atas itu di display itu dijelasin apa sih Volvo Connect itu. Nah Volvo Connect itu sebenarnya ini fitur terbaru juga dari Volvo, di mana pelanggan atau customer kita itu bisa tahu secara detail apa sih yang terjadi di unitnya atau gimana tingkah laku dari supirnya, terus ada masalah apa di unitnya, dan juga fuel konsumsinya dari unit itu selama beroperasi itu di mana. Dan ada juga yang lebih canggih lagi itu positioning. Nah positioning itu bukan cuman customer tahu di mana letak unitnya, tapi juga customer bisa tahu ini unitnya udah menyimpang dari area kerjanya atau tidak. Jadi itulah Volvo Connect, banyak fitur di dalamnya termasuk juga ada di display besar ini. Cuman aku mau nginjak ini, lantainya ini kan terbuat dari melamin ya, aku takut rubuh karena saya terlalu kurus. Jadi saya cuma bisa lihat dari sini ya. Itu ada ditampilkan fuel efficiency score, cara supirnya ngerem, pemakaian gearnya, terus dia pada saat berhenti, kecepatannya, dan juga ada driver skornya loh. Jadi satu unit kan biasa dipakai beberapa driver, bisa dinilai drivernya. Canggih loh, canggih sekali. Nah ini salah satu fitur dari Volvo New Range ya, yang terbaru yaitu Volvo Connect. Dari Volvo Connect saya ke boot yang ini ya, boot untuk undercarriage. Nah undercarriage-nya itu ya seperti ini ya. Udah banyak sih di video-video saya sebelumnya udah banyak, tapi kalau dipotong itu komponennya jadi gini. Jadi seperti ini tuh, ada piste, ada axle-nya itu sendiri, yang RAL-nya udah RAL 35, dan ini maksimum payload-nya itu bisa sampai 38 ton ya, bogi load-nya ya, seperti di video yang tadi sih. Jadi ini udah dites sih, udah ada yang tes, info dari saya sih udah dites untuk menarik muatan seberat 230 ton, dan sampai saat ini sih nggak ada masalah, dan kemungkinan akan ditambah lagi muatannya hingga mencapai 300 ton ya, akan di trial untuk menarik beban 300 ton nantinya. Mungkin saya akan ke boot yang berikutnya, ada apa lagi di sana, ayo kita ke sana.
Kalau ini sih sebenarnya bagian dalam cabin ya. Udah banyak di video saya sebelumnya, saya bahas bagian interior dari cabin. Nah, layar yang dipegang itu sebenarnya bukan layarnya ya. Itu cuma sebagai display aja. Karena ini dashboard IC yang sebenarnya sih nggak bisa dihidupin semuanya fiturnya. Jadi menggunakan display dari luar. Tapi yang ditampilkan itu ya benar-benar apa yang ada di display aslinya, seperti itu ya. Dan disediakan dua seat, untuk satu seat driver dan satunya untuk seat penumpang ya. Ini ada yang lagi memperagakan caranya atau melihat fitur-fiturnya di situ ya. Jadi yang ada di dalam dome ini ya seperti ini, fitur-fitur terbaru. Dan secara umum sih udah saya bahas di video-video sebelumnya. Cuman yang paling baru itu ya Volvo Connect yang tadi ya. Oke, nanti mungkin saya akan lanjut ke test drive ya. Ntar lagi kita akan melakukan test drive. Customer kita akan melakukan test drive. Dan pastinya mereka akan mengalihkan pilihan untuk kedepannya gimana, apakah mereka akan menambah armada mereka, menggantikan armada yang lama, atau bahkan menambah armada yang ada ya. Yang benar, sebelum mengoperasikan unit pasang seat belt dulu, atur kursinya, jarak kursi, baru jalan. Kemana kita ini pak? Mutar berapa kecepatan tertinggi sanggup nih. Ini kita lewat obstacle ya, diinjak pak. Kedap sekali ya. 610. Ini EVA 610. Kita dalam kabinnya kondisinya kayak gini. Hening sekali. Manuvernya gimana? Nyampe enggak? Nyampe dong. Aman. Sampai ya. Pas banget loh. Pas sisi. Mantap. Untuk radius putar sih cukup ini. Cukup kecil ya. Nggak perlu haluan yang banyak-banyak. Kita berada di Layang Park. Ini sayangnya area untuk test drive-nya tuh nggak panjang gitu ya, nggak luas. Untuk truk sebesar ini kurang luas sih sebenarnya. Jadi kita banyak yang nggak bisa dites. Untuk masalah kecepatan ini kita top speed aja nggak bisa nyampe nih. Ya. Ini kita masuk ke reverse. Tuh, reverse ya. Ada reverse. Cukup satu kali. Jadi ini area untuk test drive-nya sengaja dibuat supaya
agak sulit karena banyak yang akan dites ya, termasuk mundurnya, terus manuvernya, terus melewati bump stop seperti ini rasanya gimana di dalam kabin. Sini. Ya, yang paling bawah. Oh, yang paling bawah ya. Ada benar tadi bu yang diangkat. Iya. Oke. Kalau Volvo ini sudah elektris, jadi kalau kita gas, oh ya foto dulu. Iya. Oke. Siap. Maksudnya? Kalau kita gas bisa langsung jalan. Jadi parking ini tidak perlu dirilis. Oh gitu. Tidak usah. Kita langsung gas, dia langsung rilis dia. Oh gitu. Sudah masuk. A dulu. Ini gasnya remnya di sini. Iya. Belum masukin dulu. Oh. Ini masih netral. Drive-nya apa? Kok enggak D? Oh iya. Kalau di mobil biasa itu D, kalau di sini A. Oh A. Automatic. Di sini ya, atau ininya? Ini ditekan di ada tombol di bawah baru ditarik. Nah, oh, itu sudah automatic. Langsung gas, dia rilis sendiri parkingnya. Itu kita nggak boleh nabrak kan itu? Apa boleh dilewatin? Justru itu, emang sengaja? Justru kita mau rasakan bagaimana goyangannya. Shock breakernya kalau pas lagi dia jalannya ya, kayak ditampak gitu ya ceritanya. Ya. Oke Pak, jadi udah? Gas. Sebarang aja ya. Rem itu Bu. Oh ini rem? Oh gasnya ini? Oh, iya. Oh salah. Nanti kalau truk Bu ambil agak jauh ya. Setiap tikungan itu ambil keluar dulu baru masuk. Ya, kita cobain jalan ini. Iya, ke kiri lagi sedikit. Oh, gitu. Ya, jadi keluar dulu. Oh, keluar sini. Ya. Oke, baru kiri. Full ke kiri. Full. Kiri full. Full. Banyak apa, Pak? Mau kena atau enggak? Masih kena sih, masih mundur. Bunyi. Kok dia nggak bunyi? Titit. Enggak. Boleh maju, langsung mundur aja. Tak? Masih besar itu. Masih panjang, masih jauh sekali. Oh.